Assalamualaikum wahirakan roh. Sejumlah mata uang emas dari kerajaan-kerajaan di Aceh yang lazim disebut dirham Aceh diketahui pernah menghiasi perjalanan sejarah negeri ini. Misalnya kerajaan Samudra Pasai yang jejak-jejak peninggalan yang masih bisa ditemukan sekarang ini di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di kawasan Asia Tenggara yang mengeluarkan mata uang emas. Muhammad Malik Az-Zahir tahun 1297 hingga 1326 Masehi. Jika dilihat dari ukiran kaligrafi di batu nisan dan tahun yang terdapat pada mata uang emas tersebut, para sejarawan memperkirakan kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan tertua di Aceh. Dengan berkembangnya pusat perdagangan dan pusat pengembangan agama Islam di Selat Malaka, bahkan Asia Tenggara. Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri pada tahun 1496 Masehi di era kejayaannya juga pernah mengeluarkan mata uang yang terbuat dari emas. Hanya ada dua kerajaan yang pernah mengeluarkan mata uang emas, yaitu Kesultanan Aceh Darussalam dan Kerajaan Samudra Pasai.